Saya merasa bahwa kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan, karena banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Diajak debat Habib Hanif soal nasab Ba'adawi, Kiai Haji Imaduddin ngajir. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak berani berdebat dengan Hanif Alatas, Abu Yaqurtubi dan Gus Wafi terkait nasab Ba'adawi. Padahal selama ini Kiai Imaduddin sesumbar berani berdebat 3 hari 3 malam persoalan terputusnya nasab Ba'adawi dengan Rasulullah. Saya berada di Kesultanan Banten, silaturahim akbar dalam rangka menjelaskan posisi nasab. Harusnya hari Ahad ada sesi munadoroh atau adu argumen dengan saudara Imaduddin. Namun sangat disayangkan tidak datang dan posisinya di Banten, kata Habib Hanif dalam video yang beredar. Pihak panitia dari Kesultanan Banten sudah netral dengan menghadirkan kedua belah pihak yang pro dan kontra nasab Ba'adawi.